Halo badminton lovers, gimana nih? Pada senang semua kan? Karena di ajang All England tahun ini kembali terjadi All Indonesian Final. Ini terjadi terakhir kali pada 2001 saat pasangan ganda putra Tony Gunawan dan Halim Haryanto bertemu pasangan Sigit Budiarto dan Chandra Wijaya. Kali ini, All Indonesian Final juga diwujudkan oleh pasangan ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Bertemunya dua pasangan ganda putra Indonesia sudah sering terjadi di partai final. Kalau sudah begini, tentunya Coach Harry Ipe bisa bersantai sambil ngopi. Pasangan Sohibul Fikri Bagas Maulana alias Bakri melaju ke final usai mengalahkan pasangan Indonesia lainnya yaitu The Minions. Wah, hebat ya, bisa ada tiga wakil di semifinal. Sementara itu, pasangan Hendra Ahsan atau The Daddies melaju ke final usai mengalahkan pasangan Cina Hi Jiting Tan Qiang. Sejak awal pertandingan, pasangan Bakri langsung bermain agresif, sedangkan The Daddies lebih bermain taktis. Alhasil, Bakri bisa menutup game pertama dengan skor ketat 21-19. Di game kedua, pasangan Bakri tidak mengendorkan serangan. Di satu sisi, Ahsan harus mendapatkan perawatan karena cedera. Akhirnya, game kedua ditutup dengan skor 21-13. Ini adalah pertama kalinya pasangan Bakri mengikuti ajang All England dan langsung bisa menjadi juara. Wah, hebat ya ganda putra Indonesia. Memang tidak ada matinya. Ini juga merupakan gambaran keberhasilan Coach Harry Ipe yang mencetak beberapa pasangan kelas dunia. Tidak heran ya dijuluki Coach Naga Api. Sekali lagi kita ucapkan selamat untuk kedua pasangan Indonesia. Semoga kedepannya makin banyak prestasi ya.